Assalamualaikum. Ketemu lagi kita di Noro Noro TV. Okay, sebelum kita mulakan topik kita hari ini, aku nak ucap banyak-banyak terima kasih kepada semua yang dah subscribe, terutama kepada Faiz di studio sebab sudi menyiarkan video kami. Dan kepada yang datang daripada channel Faiz di studio, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang belum subscribe lagi channel kami, jemput-jemputlah tekan button subscribe dekat bawah tu. Okey, topik kita hari ini macam apa boleh baca dekat bawah tu, kita akan bersembang pasal Nara Shikamaru. Tapi untuk Nara Shikamaru ini, banyak sangat benda-benda yang menarik yang patut diceritakan. Untuk video ni aku cuma akan cover setakat Naruto saja. Untuk Naruto Shippuden aku tak cover lagi, so stay tune untuk Shikamaru Shippuden. Seperti yang semua sedia maklum, ada dua sifat utama yang ada pada Shikamaru, iaitu malas tapi pandai. Di awal siri Naruto, kita boleh tengok watak Shikamaru ni, level-level dia lebih kurang level-level Naruto saja. Kalau periksa, nombor satu daripada belakang. Tapi Shikamaru ni, walaupun dia seorang yang pemalas, tapi ada sikap yang bagus pada dia, iaitu dia takkan tinggalkan kawan-kawan dia. Benda ni kita boleh tengok pada masa dia kecil-kecil. Pada masa tu, Shikamaru tengah main ninja-ninja dengan kawan-kawan budak-budak kampung dia. Dan masa tu Choji pun nak join, tapi budak-budak kampung yang lain tak bagi Choji join sebab dia tak pandai main. Jadi sebabkan Choji tak dapat main, Shikamaru pun tak mau main lah dengan kawan-kawan kampung dia ni. Dia pun pilih part dengan Choji. So start dari sini lah, Shikamaru dengan Choji ni sangat akrab, sangat baik. Selepas dia berjaya menjadi genin, dia ditempatkan di team 10. Team 10 adalah di bawah kendalian Asuma Sarutobi. So kat sini lah dia kenal dengan Asuma dan dia dirapat dengan Asuma. Dan untuk teammate dan yang lain adalah kawan baik dia turun-temurun, iaitu gandingan Ino Shikacho. Team 10 ni, dia pun pada masa tu baru saja grad daripada akademi, baru saja jadi genin, tapi dah direkomenkan oleh Asuma Sarutobi untuk join Chunin Exam. So untuk Chunin Exam ni, pada masa tu mana ada orang yang baru grad daripada akademi terus join Chunin Exam. Sebab itulah team Shikamaru ni, dia pun agak takut lah dengan Chunin Exam tu. Dan kalau kita boleh tengok, team Shikamaru ni adalah team yang paling lemah selain pada team Naruto. Tapi team Naruto okey lah sebab daripada Sasuke. Team Shikamaru ni memang hopeless lah. Masa survival dalam hutan tu pun, dia pun menggunakan taktik untuk mengelakkan sebarang masalah. Selepas lulus daripada pusingan kedua, ada pula perlawanan saringan sebelum berjaya melayakkan diri ke pusingan ketiga. So dalam perlawanan saringan ni, Shikamaru telah ditemukan dengan Kin di atas gelanggang. Kin ni dia dah tahu dah yang Shikamaru menggunakan teknik bayangan gurauan. Sebab semasa perlawanan dalam hutan, tim Shikamaru telah berlawan dengan tim daripada kampung bunyi, tim Kin ni lah. So disebabkan Kin dah tahu, so agak susah lah untuk Shikamaru mendaratkan jurus bayangan gurauan dia ni. Semasa perlawanan berlangsung, Kin ni nampak macam codik sebab dia berjaya distract Shikamaru. Dia berjaya menggunakan benang yang diikat pada jarum, dan pada jarum tu ada loceng. Tapi Shikamaru ni lagi cerdik sebab dia dah gunakan bayang-bayang daripada benang Kin tu untuk cantumkan dengan bayang-bayang dia sendiri. Dan cara untuk Shikamaru menghabiskan perlawanan tersebut adalah dengan membaling shuriken ke arah Kin, dan di bawah kawalan Shikamaru, Kin mengelak tapi kepala dia terhantuk kepada dinding di belakang dia. Masa ni Shikamaru sempat lagi bagi pengajaran kepada Kin, Ninja 101. Sebagai seorang ninja, dia pun mesti alert dengan surrounding, dia pun mesti alert dengan environment dan gunakan persekitaran tu untuk jadi advantage kepada dia. Dan kemudian perlawanan untuk stage ketiga berlangsung, dan pada masa ni Shikamaru telah ditemukan dengan Temari di atas gelanggang. Shikamaru ni pada mulanya dia memang dah nak give up lah, dia tak mahu lawan pun dengan Temari. Tapi disebabkan dia dah terjatuh ke dalam gelanggang, so dia pun lawan jugalah. Sebab katanya lelaki mana boleh kalah dengan perempuan, so dia akan lawan juga walaupun dia memang dah nak give up sebelum tu. Pada perlawanan menentang Temari ni lah, kita boleh tengok yang Shikamaru ni diceritakan kepada kita oleh Asuma Sarutobi sebagai seorang yang strategis, seorang yang pandai, yang cerdik. IQ dia pada masa tu melebihi 200, memang sangat-sangat tinggi. Kalau Shikamaru ni lawan Dab Aji dengan Asuma, Asuma tak pernah menang lawan Shikamaru. Perlawanan berlangsung dan kita boleh tengok yang Shikamaru beberapa kali cuba untuk mendaratkan jurus teknik bayangan dia ni, tapi satu pun tak kena Temari. So para penonton pada masa ni memang assume yang Shikamaru ni memang buat serangan kosong lah, dia tak ada plan. Tapi sebenarnya setiap serangan yang dia buat tu adalah serangan untuk menganalisis lawan ya, ataupun serangan untuk serangan yang seterusnya. Maksudnya tengah set up lah serangan-serangan yang akan dia buat. Selepas beberapa siri serangan yang dia buat, akhirnya dia berjaya mendaratkan teknik jurus bayangan dia tu melalui lubang yang telah dibuat oleh Naruto semasa perlawanan menentang Neji sebelum tu. Rupanya semua serangan-serangan dia yang gagal sebelum ni adalah untuk mengumpan Temari untuk pergi berdiri dekat dengan lubang tu. Nampak tak bijak Shikamaru ni. Perlawanan tersebut tamat dengan Shikamaru give up sebab dia dah tak mahu teruskan, sebab dia kata cakera dia dah habis. Kalau dia lawan lepas ni pun memang peluang dia untuk menang sangat tipis. Pada masa ni lah Shikamaru dah berjaya membuka mata-mata kat luar sana yang sebelum ni pandang rendah dekat dia. Sebab sebelum ni sepatutnya masa tu adalah perlawanan Gaara menentang Sasuke, orang nak tengok Sasuke, orang tak mahu tengok Shikamaru ni. Tapi Shikamaru telah berjaya membuktikan yang dia punya perlawanan pun sangat menarik juga. Dan disebabkan perlawanan ni lah,
Shikamaru telah dilantik menjadi chunin, satu-satunya orang yang berjaya lulus menjadi chunin dalam exam kali itu. Okey, semasa perlawanan Sasuke menentang Gaara pula, pada masa ni Orochimaru telah melancarkan serangannya ke atas Konoha dan kocok-kocok Orochimaru ni telah mengenakan genjutsu kepada semua penonton yang ada di stadium pada masa tu. Dan untuk penonton yang berada di tahap chunin dan ke bawah, semuanya terkena genjutsu tu, semuanya tertidur kecuali Sakura saja. Sakura ni dia tak terkena genjutsu sebab Kakashi pernah ajar dia cara untuk dispel genjutsu. So pada masa tu Kakashi dah beritahu Sakura untuk dispel genjutsu untuk Naruto dan Shikamaru. So masa Sakura nak dispelkan genjutsu untuk Shikamaru ni, rupa-rupanya Shikamaru ni tak terkena pun genjutsu tu. Dia boleh dispel dengan sendiri dah. Cuma dia buat-buat tidur sebab dia tak mau terlibat dengan. Okay, selepas tu Kakashi pun bagi mission kepada tim Shikamaru ni yang terdiri pada Naruto, Sakura dan juga Pakun. Pakun ni adalah anjing suruhan Kakashi dan dialah anjing yang akan mengesan kedudukan Sasuke. Sasuke pada masa ni dah mengejar Gaara sebab dia nak habiskan perlawanan dia dengan Gaara. Dalam perjalanan untuk mendapatkan Sasuke ni, Pakun telah menghidu yang pihak musuh ada 9 orang yang tengah mengejar mereka. Dan kalau nak ikut Sakura dan Naruto, mereka pada masa ni mereka mencadangkan untuk ambush pasukan musuh. Tapi Shikamaru kata tak boleh. Sebabnya, untuk taktik ambush ni berjaya, dia ada dua syarat. Yang pertama, orang yang nak ambush tu mestilah bergerak secara senyap. Dan yang kedua, orang yang nak ambush tu mestilah mahir tentang selok-belok kawasan yang mereka nak ambush tu. Tapi untuk kes ni, musuh yang mereka nak ambush tu adalah orang suruhan Orochimaru. Orochimaru adalah seorang bekas ninja Konoha, so dia memang tahulah tentang selok-belok Konoha. Dan musuh yang mengejar mereka ni, kemungkinan besar adalah musuh yang sudah terlatih untuk operation ni dan adalah spesialis untuk mengejar musuh yang lain. So taktik untuk ambush memang takkan berhasil, kata Shikamaru. So pada masa ni Shikamaru volunteer diri dia untuk jadi decoy sebab dia kata cuma dia seorang saja yang ada probability yang paling tinggi untuk tidak mati. Apa yang Shikamaru buat pada masa ni, dia telah menggunakan ataupun mencipta tapak kaki palsu dan menuju ke arah yang lain untuk menarik musuh. Dan melihat kepada tapak kaki palsu tu, musuh ingatkan yang tim Shikamaru ni dah kepenatan dan mereka pun tengah seronok lah masa tu. Kan mereka dah nak menang kan? Tapi plot twist masa tu, Shikamaru menggunakan ranting kayu untuk mencipta tapak kaki seekor anjing. So pada masa kuncu-kuncu Orochimaru ni tengah terpinga-pinga, pada masa ni lah Shikamaru menggunakan teknik jurus bayangan dia ni untuk mengawal lapangan musuh yang ada di depan dia. Tapi Pakun ada beritahu sebelum ni, musuh ada 9 orang. So maksudnya ada seorang lagi tengah bersembunyi. Malang bagi Shikamaru sebab teknik bayangan dia ni cuma boleh bertahan selama 5 minit saja. Semasa cakera dia dah nak habis dan musuh cuba untuk menyerang dia, pada masa ni lah Asuma Sarutobi datang dan menyelamatkan keadaan. So Shikamaru selamatlah dan tak mati pada masa tu. Dan selepas exam chunin tamat, macam aku beritahu tadi, cuma Shikamaru seorang saja yang lulus exam chunin tu. Dan untuk mission dia yang pertama sebagai seorang chunin adalah untuk membawa badik Sasuke. Sasuke pada masa ni dia telah melarikan diri untuk mencari Orochimaru dan dia telah di-escort oleh Sanfor. Sanfor ni terdiri daripada Jirobu, Kidomaru, Tayuya dan Akon dan Sakon. Mission ni sangat berbahaya sebenarnya sebab Sanfor ni dia pun terdiri daripada Jonin. So sepatutnya orang yang layak untuk ambil mission ni adalah Jonin dan juga Chunin. Bukannya Chunin dan juga Genin. Tapi Suradi pun tak boleh nak buat apa sebab pada masa tu Jonin-Jonin yang ada semua dah terlibat dengan mission-mission yang lain. So tak ada Jonin yang free pada masa tu. Suradi bagi instruction dekat Shikamaru untuk kumpulkan seberapa banyak talented Genin yang dia boleh kumpulkan dalam masa 30 minit. Dan pada masa ni, Shikamaru telah mengarahkan Shikamaru untuk ambil Naruto join dalam kumpulan tersebut. Dan lagi dua orang yang Shikamaru panggil adalah kawan baik dia, iaitu Choji dan juga Kiba. Dan pada masa tu, mereka dah tak cukup masa. Mereka dah nak bergerak ke pintu untuk keluar daripada kampung tu. Dan mereka kata kalau dalam perjalanan ke pintu tu, mereka jumpa siapa-siapa, mereka akan ajak je. Dan pada masa tu, mereka terjumpa dengan Neji dan Shikamaru telah rekrut Neji untuk join dalam kumpulan tersebut. Dengan menggunakan team member yang dia baru kumpulkan 30 minit tadi, Shikamaru berjaya untuk keluar dengan satu formation untuk memastikan perjalanan mereka tu selamat. Kita boleh tengok formation ni, dia letakkan Kiba dekat depan sebab katanya Kiba mempunyai daerah bau yang sangat baik dan juga Kiba selalu travel dekat Kamaru setiap tahun dia travel. So Kiba memang mahir tentang selok-belok hutan dekat luar Konoha tu. Kemudian di belakang Kiba adalah seorang leader iaitu Shikamaru. Dia berada di situ sebab untuk memudahkan dia untuk bagi arahan kepada di belakang dia dan di depan dia. Dan diletakkan Naruto di tengah. Naruto ni secara nature dia adalah seorang yang aktif dan dia ada banyak chakra. So dia boleh pergi ke depan dan juga ke belakang untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. So Naruto memang sesuai untuk berada di tengah. Dan yang keempat adalah Choji. Choji ni dia slow tapi dia ada physical yang baik. So kat situ adalah kedudukan yang terbaik untuk dia.
dan di belakang sekali adalah Neji. Shikamaru meletakkan Neji di belakang sekali sebab tugas ini sangat penting untuk melihat di belakang mereka. Kalau ada musuh datang, orang yang berada di belakang sekali ini perlu alert. Lepas briefing kepada team member dia ni apa yang perlu dibuat, selepas dah check semua peralatan apa yang mereka ada. Kat sini kita boleh tengok ada satu momen ni yang menunjukkan tentang leadership Shikamaru. Secara personalnya dia tak rapat sangat pun dengan Sasuke, so dia tak kisah sangat pun pasal Sasuke nak lari. Tapi disebabkan Sasuke juga adalah ahli untuk kampung Konoha, so ini menjadi tanggungjawab dia membawa pulang Sasuke yang dah lari mengikut musuh. Dia juga kata yang dia bertanggungjawab ke atas nyawa setiap mereka yang ada kat depan dia ni. So pada masa ni memang kawan-kawan itu semua first time lah nampak Shikamaru tu sebagai seorang leader. Kemudian mereka pun mulakan untuk mengejar Sound 4 tersebut. Dan sebaik saja bertemu dengan Sound 4 tersebut, mereka telah dikurung di bawah sebuah kubah tanah. Kubah tanah ni dibuat oleh Jirobu. Dan semasa berada di dalam kubah tersebut, memang tak ada jalan keluar lah. Masa tu kita boleh tengok keyboard dah menggila dalam tu. Dia dah gat suga sana, gat suga sini, suga sana, suga sini. Memang tak pecah-pecah wall tu. Dan dinding di dalam kubah tu, bila dia kena attack, dia akan regenerate balik. Pada masa tu, dia pun memang tak nampaklah jalan untuk keluar daripada kubah tersebut. Lagi lama mereka berada di dalam kubah tersebut, memang dia pun akan mati sebab semua cakera akan disedut habis. Jirobu ni tengah makan cakera dia pun. Semasa Kimbo duduk sugar sana sugar sini tu, Shikamaru dah perasan yang ada tempat dinding tu regenerate dengan laju dan ada tempat dinding tu regenerate dengan sangat perlahan. Kat sini kita boleh tengok yang Shikamaru ni dah perasan sesuatu dan dia cuba untuk bersembang dengan Jirobu. Sebabnya adalah dia nak kesan dekat mana location Jirobu berada. Lokasi untuk Jirobu ni berada adalah bertentangan dengan lokasi wall yang lambat regenerate balik tadi tu. Ini bermaksud wall yang lambat regenerate tadi tu dia berada jauh dengan Jirobu. So maksudnya cakera dia yang sampai cuma sedikit saja. Lepas Shikamaru dah confirm tentang benda ni, dia pun menyuruh Choji untuk attack di bahagian yang lambat regenerate kat situ. So Choji pun lepas dah makan-makan, dia dah regenerate balik dia punya chakra, dia pun attack dan pecahlah benda tu. So mereka pun berjaya keluar daripada situ. Dan selepas tu mereka pun kejar lagi musuh dan Shikamaru telah ditemukan dengan Tayuya. Tayuya dah tahu yang Shikamaru ni menggunakan teknik jurus bayangan, so agak susahlah untuk Shikamaru nak daratkan dia punya teknik tu. Dan pada masa yang sama Shikamaru pula tak tahu teknik apa yang digunakan oleh Tayuya, so dia pun ambil masa sikit lah untuk analisis lawan dia tu. Dan dia perasan yang Tayuya menggunakan seruling dia tu untuk mengawal ogre-ogre dia. So Shikamaru pun hafal lah semua gerakan tangan Tayuya tu. Maksudnya kalau dia gerak tangan ni, ogre dia buat apa. Dia gerak tangan ni, ogre dia buat apa. Dan bila dia hafal, dia dah boleh baca gerakan ogre tersebut. Masa ni lah dia berjaya untuk mendaratkan teknik jurus bayangan dia tu kepada 3 ekor ogre Tayuya tersebut. So dia kontrol ogre tersebut dan dia cuba untuk attack Tayuya. Dan pada masa ni lah Tayuya dispel dia punya kuchiyose. Semua ogre tu hilang. Dan sekarang pada masa ni lah dia berjaya mendaratkan teknik bayangan dia ni kepada bayang-bayang Tayuya. Okay, selepas dia berjaya mendaratkan teknik bayangan dia tu kepada Tayuya, dia cuba untuk mencekik Tayuya menggunakan bayangan dia tu. Tapi teknik tu dia baru saja belajar dan dia berada jauh dengan Tayuya, so cekaman tu tak berapa nak kuat. Dan Tayuya pada masa tu berjaya melepaskan diri dia dan berjaya menggunakan genjutsu terhadap Shikamaru. So Shikamaru pun masuk dalam genjutsu Tayuya. Cara untuk melepaskan diri daripada genjutsu tu adalah dengan cara Shikamaru menggunakan bayang-bayang dia untuk kepok jari dia. So dia kepok jari dia untuk mengembalikan kesedaran dia balik. Dan pada masa tu Tayuya yang dah datang dekat dengan Shikamaru memang silap banyak lah. Sebab bila dekat ni, teknik bayangan Shikamaru lagi kuat. So dia cuba untuk mencekik Tayuya. Dan selepas pada tu Temari pun datang untuk memberi pertolongan kepada Shikamaru. Dan mungkin daripada sini lah kot bibit-bibit percintaan tu bermula. Okey, aku rasa sampai setakat ni saja dulu video aku untuk kali ni. Dan kalau hangpa nak aku cover pula tentang kisah Shikamaru ni dalam Naruto Shippuden, sila tinggalkan komen kat bawah. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum dan Noro Noro TV.